Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memburu kemenangan saat bersua Vietnam pada laga kedua grup di Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Jumat 19 Januari. Juru racik formasi asal Korea Selatan itu memastikan Timnas Indonesia akan melakukan persiapan lebih baik. Ini setelah tim Merah Putih menelan kekalahan 1-3 dari Irak di laga perdana. Kita kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia. Tetapi kita akan melakukan persiapan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam agar kita dapat meraih kemenangan, tulis Shin Tae-yong dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Rabu, 17.01. Kekalahan dari Irak memang membuat Timnas Indonesia tidak punya pilihan selain menang atas Vietnam. Hanya dengan kemenangan, asa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk lolos ke babak 16 besar akan tetap terjaga. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk lolos ke babak 16 besar akan tetap terjaga. Perubahan dalam pendekatan permainan sepertinya juga akan dilakukan Shin Tae-yong ketika bersua Vietnam. Saat kalah dari Irak, Timnas Indonesia bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Meladeni Vietnam yang secara kekuatan hampir setara, Timnas Indonesia yakin akan bermain lebih menekan. Pilihan ini harus diambil untuk memperbesar peluang meraih kemenangan perdana di Piala Asia 2023. Rekor buruk Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tidak pernah menang lawan Vietnam pada 6 laga terakhir. Dari 6 laga tersebut, 4 laga diantara berada di bawah kendali Shin Tae-yong sebagai pelatih. Sebagai catatan, rekor pertemuan yang dihitung adalah pertandingan pada level senior. Shin Tae-yong mulai bekerja sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2020. Pertemuan pertamanya dengan Vietnam terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia kalah dengan skor 0-4 dari Vietnam pada Juni 2021. Setelah itu, Shin Tae-yong 3 kali berjumpa Vietnam pada ajang Piala AFF. Pada 3 laga tersebut, Indonesia 2 kali imbang dan sekali kalah. Tak pernah bikin gol, Shin Tae-yong harus berpikir keras jelang duel lawan Vietnam. Sebab, selain belum pernah menang, Indonesia juga tidak mampu bikin gol pada 4 pertemuan terakhir lawan Vietnam. Padahal, pada periode Shin Tae-yong sudah mencoba beberapa kombinasi penyerang berbeda mulai dari Kusedia Hariudo, Ezra Walian, hingga Dendy Sulistiawan. Berikut adalah hasil 4 pertemuan Shin Tae-yong lawan Vietnam. 9 Januari 2023 Vietnam 2-0 Indonesia. 6 Januari 2023 Indonesia 0-0 Vietnam. 15 Desember 2021 Indonesia 0-0 Vietnam. 7 Juni 2021 Vietnam 4-0 Indonesia. Semua rekor tak pernah menang itu di mana Vietnam masih ditangani Park Hang-seo, namun saat ini Vietnam ditangani oleh Philippe Trossier dan tanpa diperkuat juga oleh 7 pemain andalannya. Sekarang Lah ST wajib menghapus rekor buruk menghadapi Vietnam. Shin Tae-yong dipastikan bisa menurunkan kekuatan terbaik saat Timnas Indonesia versus Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023-2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat 19 Januari. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan hal tersebut. Sumarji yang mendampingi skuad Timnas Indonesia di Qatar mengatakan sejumlah pemain yang mengalami masalah saat melawan Irak sudah pulih sepenuhnya. Enggak ada pemain cedera. Hanya kram otot saja dan sudah bisa ikut latihan, kata Sumarji. Pemain Indonesia yang sempat dikhawatirkan cedera setelah laga melawan Irak pada Senin 15 Januari adalah Asnawi Mangkualam Bahar, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Ketiganya sempat mengalami benturan keras dengan lawan di dalam pertandingan. Asnawi bahkan diganti Witan Sulaiman pada awal babak kedua. Asisten pelatih Nova Arianto juga memastikan tidak ada pemain yang cedera jelang Vietnam versus Indonesia. Untuk saat ini kondisi pemain dipantau dengan saksama, agar prima saat pertandingan. Semua masih dalam pantauan tim medis. Kita lihat saja sampai satu hari sebelum pertandingan. Semua dalam kondisi baik, kata Nova.
Agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic mengungkap durasi kontrak bek timnas Indonesia itu di Suwon FC. Dusan mengatakan, durasi kontrak Arhan di Suwon FC adalah satu musim dengan opsi perpanjangan satu musim ke depan. Durasi kontrak Arhan, satu musim plus opsi perpanjangan satu musim, kata Dusan. Dengan kepastian kontrak satu musim, maka Arhan diproyeksikan tampil di Kalik 1 2024 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 1 Maret mendatang. Jika performanya menjanjikan, bukan tak mungkin bek timnas Indonesia itu bakal berlaga di Kalik 1 2025. Suwon mengumumkan perekrutan Arhan pada Selasa 16 Januari siang. Sebelumnya nama Arhan sudah beberapa kali dirumorkan bakal membela klub kasta tertinggi Korea ini sejak 2023. Kini Arhan memutuskan pindah ke negara Asia Timur lainnya, Korea Selatan. Keputusan Suwon FC merekrut Pratama Arhan sebagai pemain anyar pada 2024 membuat sejarah baru buat Indonesia di Korea Selatan. Baru juga datang, Arhan langsung mematahkan rekor. Arhan tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang dipinang klub kasta tertinggi negeri ginseng ini. Striker timnas Indonesia, Dimas Drajat membeberkan bahwa kedatangan pemain keturunan berdampak positif bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini gencar menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Sebut saja di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat oleh banyak nama keturunan. Mulai dari Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struik. Bahkan PSSI masih belum berhenti untuk menaturalisasi pemain keturunan. Sejumlah nama sedang mengurus dokumen agar bisa menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka adalah Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan terbaru Martin Paes. Nah, adanya pemain keturunan banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola. Ada yang tidak setuju dengan banyaknya pemain keturunan. Bahkan banyak juga yang mendukung agar performa timnas Indonesia semakin meningkat. Walau dipenuhi polemik, striker timnas Indonesia mengatakan bahwa adanya pemain keturunan berdampak positif untuk skuad Garuda.